Jadi memang ada kompartemen khusus di dalam bus. Ini dihubungi oleh pihak APSEC, jadi security airport, bahwasannya mereka menahan penumpang yang teridentifikasi oleh dari dokumen akhirnya gitu dari Rusia. Jadi mereka atau pelaku ini membawa orang utan dengan modus orang utan dimasukkan ke keranjang, kemudian keranjang itu dimasukkan ke dalam koper. Nah, ketika dia melewati X-ray, kelihatan di situ. Nah, itu dibongkar oleh petugas security bandara. Kemudian mereka menghubungi balai karantina, kemudian menghubungi balai KSDA. Kami dalam ini, kemudian kami langsung datang ke sana. Dan ini, Pak. Bodoh susunya mana? Cemplungnya aja. Jarinya 4 lah, sama jempol satu. Iya, keren.